Yes, we're back again on Entertainment News. Dan berita selanjutnya datang dari lead gitar band God Bless, yaitu Ian Antono yang sedang mempersiapkan album solo perdananya. Wih, keren banget. Dan yang lebih keren lagi adalah salah satu tujuannya dia mengeluarkan album solo perdananya ini untuk memperkenalkan musiknya kepada generasi muda. Generasi baru ya, T.O.P. Setelah berkecimpung selama 40 tahun di dunia musik tanah air, gitaris Ian Antono akhirnya berencana mewujudkan mimpinya untuk mengeluarkan album solo perdananya. Anggota dari grup band God Bless ini akan bercerita seputar proyeknya yang lama tertunda. Dalam waktu dekat sebetulnya harus merilis album solo saya yang pertama ya. Yang saya beri judul itu sebetulnya mudah, Songbook Ian Antono. Dalam album ini ada sekitar kira 10 lagu ya, yang ada lagu lama, lagu baru, ada instrumental juga. Jadi saya sebetulnya ingin merilis ulang lagu-lagu lama saya yang masternya saya rasa udah nggak tahu kemana itu, master aslinya udah hilang gitu. Lagu ini direkod kan sekitar bulan Februari tahun ini, dan emang kendalanya ya kesibukan aja, karena God Bless juga masih punya jadwal, harus show, harus recording, jadi selalu tertunda ya. Saya banyak dibantu malah oleh anak saya, yang satunya drummer Ivan dan bassist Rocky dan pengisi keyboardnya anak lain. Vokalis ada 5. Roy dari Bumerang, ada Koming dari Bali, ada Rezi dari Malang, dan ada Dimas dari Amadeo. Mungkin dulu waktu anak orang generasi saya belum mengenal lagu saya, yang dari permulaan dari Neraka Jahanam atau Rahmat dan Cinta, yang dulu mungkin sekarang udah gak diproduk ulang ya. Dan mudah-mudahan bisa mendengarkan, jadi perjalanan saya orang akan tahu. Ya kalau industri menurut saya saat ini sedang gak bagus-bagusnya ya. Jadi cuman walau gimana kita sebagai musisi sih gak boleh berhenti. Apapun juga kita harus berbuat. Kalau menunggu sampai bisnis ini jalan lagi kayaknya sih susah gitu. Maunya saya sih gampang aja, bacakan tuh nggak ada, itu dulu lah. Baru kita bicara industri. Selama bacakan itu ada, dunia musik akan mati dah. Pokoknya sukses untuk album single perdana solo perdana single lagi solo perdananya dari Ian Antono ya, yes. Amin dan